Hush, macam mana nak kira keseimbangan pendapatan negara ni? Hai, pening kepala. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel Cikgu Muhammad Nurdin. Hari ini kita akan bincangkan bab 3 perkara berkaitan dengan keseimbangan pendapatan negara. Nama pun bab ni keseimbangan pendapatan negara. Jadi, bermakna, makna kata kita nak mencari keseimbangan pendapatan negara. Nak mengira keseimbangan pendapatan negara. So, apa itu keseimbangan pendapatan negara? Stay tune, terus kekal. Sebelum tu, minta tolong jangan lupa like, share and subscribe. Stay tune. Hai, keseimbangan pendapatan negara. Bila kita sebut keseimbangan pendapatan negara, kita akan bincangkan keseimbangan pendapatan negara ini untuk dua sektor. Dua sektor bermaksud melibatkan sektor isi rumah dan firma. Ia juga dikenali sebagai ekonomi tertutup tanpa campur tangan kerajaan. Yang keduanya adalah pengiraan keseimbangan pendapatan negara tiga sektor. Tiga sektor bermaksud melibatkan isi rumah, firma dan kerajaan. Ia juga dikenali sebagai ekonomi tertutup dengan campur tangan kerajaan. Dan yang ketiga adalah ekonomi empat sektor. Ekonomi empat sektor juga dikenali sebagai ekonomi terbuka, melibatkan isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Dalam kita nak menghitung ataupun nak mencari keseimbangan pendapatan negara, kita gunakan dua kaedah. Yang pertama adalah kaedah AEY dan yang kedua adalah kaedah suntikan bocoran. So, bagaimanakah kita nak menghitung keseimbangan pendapatan negara? So, kita tengok slide seterusnya. Okey, untuk kaedah AEY, ekonomi dua sektor, Y equal AE adalah Y equal C tambah I. Untuk tiga sektor, Y equal C tambah I tambah G. Dan empat sektor, Y equal C tambah I tambah G tambah ekspor bersih. C adalah perbelanjaan penggunaan, I pelaburan, G perbelanjaan kerajaan dan ekspor bersih adalah perbezaan antara ekspor dengan import. Kaedah suntikan bocoran JW, ekonomi dua sektor, J, I, manakala W adalah S, I equal S. Bagi ekonomi tiga sektor, I plus G equal S plus T. Dan bagi ekonomi empat sektor, I plus G plus X equal S plus T plus M. I adalah short form untuk pelaburan, G perbelanjaan kerajaan dan X untuk ekspor, manakala S adalah tabungan, T adalah cukai dan M adalah import. Seterusnya kita akan lihat cara pengiraan. Okey, jom. Ha, okey, sekarang kita belajar pula macam mana nak gunakan teori yang kita sebut tadi secara praktikal. Okey, macam mana kita nak kira lah keseimbangan pendapatan negara. Okey, so contoh kalau dia beri fungsi C, dia kata katalah contoh C equal 100 tambah 0.6 YD. Dekat sini pelajar kena faham. Okey, dekat sini pelajar kena faham. 100 tambah 0.6 YD. Fungsi C ni diberi dalam sebutan YD. Okey, dalam sebutan YD. Jadi kalau nak kira keseimbangan YD tu kelas, kena Y tolak T. Nah, nanti kan kita tengok Y tolak T sebab dalam fungsi YD. Okey, yang kedua kita fahamkan fungsi C. 100 dekat sini bermaksud dia adalah penggunaan autonomi. Okey, penggunaan autonomi dia 100. Okey, 0.6 dekat sini bermaksud ini adalah nilai MPC. Kelas, MPC dengan MPS dia berlawan. Kalau awak kata MPC 0.6, MPS 0.4. Awak kata MPC 0.7, MPS 0.3. Awak kata MPC 0.8, MPS 0.2. Awak kata MPC 0.9, MPS 0.1. Pendek cerita, MPC tambah nilai MPS, awak akan dapat 1. Okey? Faham tu eh? Okey, so daripada fungsi C ni, kalau kita nak transfer lah. Kalau kita nak transfer kepada fungsi S. Okey, nak transfer kepada fungsi S. S equal, kalau sini 100, dia jadi negatif 100. Okey, kalau sini MPC 0.6, kalau fungsi X, dia jadi 0.4 YD. Okey, boleh. Okey, lagi. Contoh, dia beri nilai I. I itu adalah pelaburan.
katalah pelaburan dia bagi 200. Okey, katalah G dia beri G 250. Dan dia beri nilai T. T adalah cukai. Cukai. Katalah nilai cukai adalah 100. Contoh. Okey. Dan biasanya, tajuk bab 3 ni biasanya, nilai-nilai ni semua adalah dalam RM juta. Ha, biasa macam tu lah. Bab 3, bab 2 biasanya dalam RM juta. Biasanya. Okey, tengok soalan dekat lah. Okey, so kalau kita nak kira kesemangan pendapatan negara, gunakan kaedah yang pertama dulu. Kaedah Y equal AE. So, Y equal AE. So, Y stay here. AE, kita ambil lah. C plus I plus G. C kita transferkan bawah. C 100 tambah 0.6 dalam kurungan. Saya kata tadi, dia sebutan dia YD. Jadi, Y kena tolak T. So, Y tolak cukai berapa? Cukai dia 100. Tambah I. I dia berapa? 200. Okay, dan G dia 250. So, tambahkan sama-sama. Saya ambil yang basic lah untuk semua pelajar yang saya tahu ada pelajar yang baik mat, ada yang lemah mat. Tak apalah, kita buat sama-sama. Okey, 250, 200, 450 tambah 100. So, 550. So, 550 tambah 0.6. Ha, ni kadang-kadang dah lupa kan matematik masa tingkatan 1, 2 dulu. Tak apalah, kita belajar sama-sama kan. 0.6 macam ni kan, darab Y. So, jadi 0.6Y. 0.6 darab negatif 100. Berapa? Cuba kira. Aha, berapa? Negatif 60. So, selesaikan. 550 tolak 60. 490 tambah 0.6Y. Ini Y. Kelas, kat sini tambah 0.6Y. Kalau kita seberang sana, ingat balik. Basic math dulu, cikgu-cikgu awak ajar dulu. Kalau tambah, pergi sana jadi tolak. Jadi, Y tolak 0.6Y jadi 0.4Y 490. So, Y kat sini berapa? 490. Kalau sini darab, pindah sini jadi bahagi. 490 bahagi 0.4. Membantu saya, tolong. Berapa? 490 bahagi 0.4. Awak dekat luar sana, tolong sama-sama dengan saya. So, berapa RM kita dapat pendapatan negara? 490 bagi 0.4. 1,225. RM 1,225 juta. Okey? Boleh? Okey. Dan kalau kita nak kira menggunakan kaedah suntikan bocoran. So, macam mana suntikan bocoran? Suntikan bocoran, tadi kita kata J equal W. J dia apa? I tambah G. Equal bocorannya S tambah T. I tambah G bermaksud 200 tambah 250. S tambah T, kita transferkan fungsi ni tadi. Negatif 100 tambah 0.4 dalam kurungan. Y tolak YD kan? YD kan? Y tolak T. Y tolak T berapa? 100. Ini S tau. Ini bukan ni. Ini S. Tambah T. T adalah 100. Dekat sini pelajar, kadang-kadang dia confuse. Dia confuse apa? Dia confuse. Kenapa ada dua T? Kena faham. T dekat sini, T dalam fungsi S. Eh? Dalam fungsi S. YD, Y tolak T. Yang T ni, T yang ni. Okay, yang ni untuk S. Yang ni untuk T. Okay? Jangan confuse. So, suntikan dia berapa? 200 tambah 250, 450. So, bocoran dia berapa? 100. 100, kosong habis. 0.4 darab Y, 0.4Y. 0.4 darab negatif 100. So, negatif 40 tambah 0.4Y. Okay, pelajar. Ah, ni kadang-kadang. Soalan STPM. Kadang-kadang kan dia suka tanya berapakah nilai suntikan ataupun berapakah nilai suntikan pada tingkat kesemangan pendapatan negara. Inilah jawapannya. 450 ni. Okey, 450 juta sini RM. Okey, 450 ni kalau ditanya nilai suntikan. Ha? Kalau ditanya nilai suntikan.
Eh, kadang-kadang juga dia tanya, berapakah nilai bocoran pada tingkat kesemua pertahanan negara? Ha, berapa nilai bocoran? Nak kena kira macam mana? Belajar. Tadi kita kata apa? Kaedah suntikan equal bocoran. Maksudnya, pada tingkat kesemangan pertahanan negara, nilai suntikan menyamai nilai bocoran. Kalau awak dah kata nilai suntikan tu 450, nilai bocoran tu pun 450 lah. Okey, ni kalau awak gantikan dengan Y yang kita akan jumpa nanti, awak akan dapat nilai bocoran pun 450. Okey? Seterusnya, kita habiskan. Pergi sebelah jadi 490. Dekat sini 0.4Y. Jadi Y adalah RM1225 juta. Cara mana pun kita guna, kita akan dapat jawapan yang sama. Okey? So, untuk kita terangkan Raja. Okey, kamera ke sini sikit untuk terangkan Raja. Ataupun sinilah. Ni eh, kita bincang kat bawah ni eh. Okey, untuk kita terangkan Raja, saya terangkan Raja ringkas saja. Sebab saya dah pernah buat dah video pasal Raja ni dalam saya punya channel. Awak boleh cari dalam tajuk proses kesemangan perlawatan negara. Awak boleh cari. Saya akan bagi link dia nanti. Okey, so kalau kita nak bincangkan Raja, AEY kan? So, ini adalah AE, ini adalah Y. So, first pelajar, lukis dulu garisan 45 darjah. Y equal AE. Garisan 45 darjah. Okey. Lepas tu, buatlah satu keluk AE. Ha, dekat sini, pelajar kena bijak. Kalau pelajar soalan tanya dua sektor, pelajar tulis AE equal C tambah I lah. Dua sektor. Kalau tiga sektor, AE equal C tambah I tambah G. Eh, AE equal C tambah I tambah G. Kalau empat sektor, AE equal C tambah I tambah G tambah ekspor bersih. Tengok soalan dia nak berapa sektor. Okey, so dekat mana kesimbangan? Kesimbangan dekat sini. E kosong. Sini. Y kosong. Jadi dalam kita punya huraian, kita sebutlah kesimbangan tercapai dekat mana? Di E kosong, titik E kosong. Apabila keluk AE bersilang dengan keluk Y equal AE pada tingkat pendapatan negara Y kosong. Keseimbangan. Eh? Keseimbangan. Okey. Sebelum Y kosong macam mana? Sebelum Y kosong, adakah berlaku keseimbangan? Iaitu Y satu. Adakah berlaku keseimbangan? Tak dengar. Adakah berlaku keseimbangan? Tak. Tak berlaku keseimbangan. Sebab ni AE. Yang biru ni. Yang ni adalah Y. So, berlaku lebihan AE. Berlaku apa? Lebihan AE. Bila berlaku lebihan AE, AE apa? Perbelanjaan. Maksudnya bila banyak lebihan AE, bila banyak orang belanja, bila banyak orang belanja, lebihan AE banyak perbelanjaan lah. Banyak perbelanjaan maksudnya stok akan, banyak orang belanja, stok akan berkurang. So, lebihan AE menyebabkan stok berkurang. So, bila stok berkurang, firma akan tambahkan keluaran. Kalau firma tambahkan keluaran, Y akan meningkat dan proses ini akan berterusan sehingga kesemangat tercapai pada titik kosong pada tingkat pendapatan negara Y kosong. Okey, sebaliknya. Okey, kalau dekat Y2, di sini. Contoh. Di sini, Y2. Adakah berlaku kesemangan? Tidak. Sebab atas ni Y. Ini adalah AE. Betul? So, berlaku lebihan Y. Berlaku lebihan Y. So, apa buat? Bila banyak lebihan AE. Okey, sorry. Bila banyak lebihan Y. Sorry, eh. Lebihan Y. Menyebabkan berlakunya lebihan stok. Lebihan stok, firma akan kurangkan keluaran. Dan Y akan berkurang hingga mencapai kesemangan di titik E kosong pada tingkat pendapatan negara Y kosong. Okey, untuk pelajar yang confused. Eh, untuk pelajar yang confused je tau. Okey, saya bagi tips sikit lah. Okey, pelajar Y1 lebihan AE. Betul? Saya rasa semua orang tahu lebihan AE. Yang orang susah nak ingat adalah pasal stok. Lebihan stok ke kurangan stok? Okey, so kalau awak tak ingat, awak biarkan sini stok. Lepas tu awak akan tahu firma. Awak tak ingat tambahkan keluaran ke kurangkan keluaran? Tak apa, tempat kosong keluaran. Okey. Dan pendapatan negara Y akan, okey, cuba tengok dalam kes kat sini Y1. Y akan apa? Meningkat. So awak letak sini Y meningkat. So Y hanya akan meningkat kalau firma, ha, apa? Y hanya akan boleh meningkat kat sini. Y hanya boleh meningkat kalau firma tambahkan keluaran. Eh, kenapa firma nak tambahkan keluaran? Firma nak tambahkan keluaran sebab stok berkurang. Okey, kurangan stok.
Jadi dah, ini satu tips lah. Kalau pelajar hafal tak ada masalah, tapi kalau pelajar nak tips, ini tips yang boleh saya beri. Okey, ini untuk gambar raja AEY. Okey, gambar raja suntikan bocoran. Kita buat kosong. Ini J equal W. Ini pendapatan negara Y. Okey, so ini adalah bocoran. Berapa nilai bocoran kat sini? Kalau ikut pengiraan kita tadi, bocoran dia ni adalah negatif 40. Cuma dari segi skala, saya kurang tepat sikit lah. Okey, tapi dia negatif 40. Kalau soalan tanyalah. Okey, dan nilai suntikan adalah sebanyak ini, J. Okey, so berapa nilai suntikan ini? Kalau ikutkan ni, ni nombor yang kita kira tadi, 450. Kalau ikut nombor, kalau ikut nombor yang kita dapat tadi, eh. Okey, ni J. Okey, ikut juga lah. Kalau soalan kata dua sektor, J dia adalah I, bocoran dia adalah S. Kalau tiga sektor, J equal I tambah G, bocoran W equal S tambah T. Kalau empat sektor, J equal I tambah G tambah X, bocoran W equal S tambah T tambah M. Dan ini adalah keseimbangan E kosong. Sama ayat yang sama, keseimbangan tercapai titik-titik E kosong. Apabila keluk J bersilang keluk W, keluk suntikan bersilang keluk bocoran pada titik E kosong. Pada pendapatan negara Y kosong. Okey, sebelum dekat sini, Y satu, adakah seimbang? Tak kan? Tidak, sebab berlaku lebihan J. Sebanyak apa? Sebanyak AB. Lebihan suntikan. Lebihan suntikan. Lebihan suntikan menyebabkan firma berlakunya kurangan stok. So, firma akan tambahkan keluaran dan Y akan meningkat, prosesnya akan berterusan sehingga keseimbangan tercapai pada titik E kosong pada tingkat pendapatan negara Y kosong. Dan seterusnya, kalau Y2 berlaku lebihan bocoran sebanyak CD, lebihan bocoran menyebabkan berlakunya lebihan stok, so firma akan kurangkan keluaran dan Y akan turun hingga mencapai keseimbangan. Okey kelas, tamat dah tajuk keseimbangan kita. Tadi konsep, yang kedua pengiraan dan yang ketiga rajah. Untuk uraian rajah tu, kalau nak lebih detail, awak boleh tengok dalam video saya yang pernah hasilkan sebelum ni. Terima kasih kerana terus menyokong video saya dari masa ke semasa. Teruskan semangat, kita mesti berjaya. Kita belum menang, tapi kita akan menang. Sekian.